seteguhan Roh Kudus beserta kita harus bangga akan salib kita, salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Para suster, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hari Kamis ini merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus. Kenangan kurban salib Kristus, pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan kita. Kita semua diajak untuk memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di hadapan Allah dan memohon rahmat Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa, kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal.
marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai korban Kristus sepanjang masa. Pada malam ia menyerahkan dirinya, kami mohon semoga kami perkenankan menimbang cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus pulang Tuhan kami, yang bersama di dalam satuan Roh Kudus, hingga berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Bapak. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di padang Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan kelimu, bulan yang pertama kelimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing untuk kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang dekat mengambil seekor burung jumlah juga. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak berjela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada anggota atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu pada malam itu juga. Mereka harus memakan dagingnya yang dibakar. Daging makan itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berdaging dan sayur yang baik. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kami dikasut dan bukan pada di kalamu. Hendaknya kamu memakannya kepada Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Segera pada malam ini, aku akan menjelajahi Mesir dan membunuh semua anak suluh, dari anak suluh manusia maupun anak hewan, dan semua biota Mesir akan menjadi hukuman. Akulah Tuhan. Agar pemberian domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat tanda itu, maka aku akan menyelamatkan kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tempat-tempat kamu pada saat aku menghukum Mesir. Hari ini harus menjadi tanda kegiatan bagimu dan harus kamu bayangkan seperti yang dikaya bagi Tuhan. Thank you.
pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah aku teruskan kepada ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam yang diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia mengucap-ucap roti itu seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti, pemakan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mengatakan lewat Tuhan sampai dia datang. Mujianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa perayaan malam hari ini, dalam peristiwa Bispupin, kita bersama-sama merasakan bahwa di dalam hidup kita pun merasakan bahwa Yesus mau berkorban untuk kita semua. Ia mencurahkan darahnya, ia memberikan tubuhnya untuk makanan dan minuman bagi kita semua. Kita merasakan bahwa pada hari ini kita bersama-sama mengenang kembali akan peristiwa cinta kasih, di mana cinta kasih membutuhkan sebuah pengorbanan. Cinta kasih tidak mementingkan diri sendiri. Cinta kasih itu adalah untuk bersama, sehingga kita saling membantu, saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga kalau kita sungguh-sungguh mencintai orang lain, maka kita akan menghargai mereka semua. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang ingin dihargai dan dihormati, hanya akulah yang harus kamu sanjung dan kamu sembah. Yesus pun juga mengatakan yang sama pada waktu ia dicobai oleh para setan. Dia mengatakan bahwa yang harus disembah adalah Allah, bukan engkau, bukan harta, bukan kekayaan, dan juga bukan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga saya juga pernah berkata dalam sebuah diskusi bahwa ini bukan masalah senang dan tidak senang, tetapi ini adalah sebuah perayaan iman di mana kita bersama-sama merayakan perjumpaan antara saya sebagai manusia dengan Allah, dan dari situlah kita akan menemukan semangat cinta kasih dan juga sebuah pengorbanan. Dalam Ekaristi kita semua diingatkan kembali bahwa Ekaristi adalah juga kasih Allah kepada manusia, maka ia memberikan putranya untuk penebusan dosa manusia. Dan karena kasih Allah kepada manusia itulah, maka Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua. Sehingga kita merasakan bahwa dalam perjumpaan Ekaristi, di mana dalam Kamis Putih Ekaristi ditetapkan, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah, kenangkanlah. Dari situ kita merasakan bahwa kurban Allah untuk manusia. Kadang kita sendiri merasa, kadang kita sulit untuk berkurban. Berkurban waktu, kadang kita masih menimbang-nimbang, masih kita memikirkan untung rugi. Saya tadi misalnya dalam perayaan Ekaristi di Kragan, saya hanya merasa kasihan, dikatakan sebagai seorang imam dalam memimpin perayaan Ekaristi, perayaan Kamis Putih, lalu kemudian saya bisa melihat dan merasakan betapa keinginan umat yang begitu besar sehingga ingin merayakan perayaan Ekaristi. Orang-orang yang jarang ke gereja lalu kemudian muncul satu persatu. Saya melihat bahwa ini orang yang lama tidak ke gereja lalu kemudian muncul kembali. Tetapi kemudian
dalam pembicaraan di mobil tadi saya mengatakan, saya sebagai seorang imam kasihan, kelihatannya umat keragam baru merayakan perayaan Kamis Putih itu baru saat ini. Sehingga saya lalu kemudian bertanya, kita juga mengorbankan waktu untuk mereka, sehingga kita lalu kemudian merasakan pengorbanan waktu kita selama 1 jam lebih lama adalah untuk kebahagiaan umat yang lain, sehingga kita bisa merasakan bahwa kurban itu bukan lalu kemudian kita mengorbankan harta, mengorbankan ini dan itu, tetapi kita juga mengorbankan sebuah perasaan kesenangan, kita juga mengorbankan waktu, mengorbankan perhatian, dan dari situlah lalu kemudian kita merasakan dalam peristiwa Kamis Putih ada cinta yang membuat mereka bergembira dan bersukacita. Demikian juga kita pada saat ini merasakan ada cinta yang membuat kita bergembira dan bersukacita karena Kristus memberikan tubuhnya, Kristus memberikan dirinya, sehingga kita boleh merasakan rahmat dan kasih Allah. Sehingga kita bersama-sama merasakan bahwa setelah ini kita menjalani tuburan dan kita berdoa bersama Yesus, sehingga Yesus pun berkata kepada para muridnya pada saat itu, ia diajak untuk berdoa di taman Getsemani. Yesus berkata, temanlah, mari kita berdoa 1 jam saja. Sehingga kita pun juga merasakan bahwa dalam tuburan kita bersama-sama berdoa bersama Yesus selama 1 jam. Kita mengorbankan waktu selama 1 jam itulah, sehingga kita merasakan bahwa rahmat dan kasih Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Sehingga saya merasakan, dan juga dalam sebuah diskusi di dalam kehidupan di pastoran, saya mengatakan karena kita memasuki dalam pekan suci dan juga kita memasuki dalam trihari suci, mari kita berkorban untuk memberikan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Demikian juga saat ini misalnya, saya percaya dari 12 rasul yang menjadi wakil umat, mereka pun juga berkorban untuk kita semua. Karena selalu kalau misalnya dituju atau diminta untuk ikut ambil bagian, kamu menjadi rasul misalnya, lalu kemudian berkata, apakah tidak ada orang lain yang bisa menggantikan saya? Kok lalu kemudian saya terus misalnya? Kadang kita juga merasakan bahwa mereka yang tampil di sini, mereka pun juga harus berkorban untuk sesudah perayaan Kamis Putih, mereka paling tidak harus berkorban selama 1 tahun. Paling tidak setiap perayaan Ekaristi hari Minggu mereka harus tampil, mereka harus ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Ya terserah mau Minggu malam, Sabtu malam atau Minggu pagi, tetapi paling tidak lalu kemudian mereka mau menunjukkan imannya kepada orang lain bahwa aku ini adalah pantas dianggap sebagai rasul wakil umat. Sehingga janganlah lalu kemudian selesai perayaan Kamis Putih lalu mengatakan tugas rasul saya sudah selesai, maka perayaan hari Minggu saya tidak perlu datang lagi, lalu kemudian tidak perlu ikut di lingkungan misalnya. Paling tidak itulah sebuah pengorbanan. Pada saat saya ditunjuk, saya mau ikut ambil bagian dalam mengorbankan diri saya untuk perkembangan iman gereja di stasi, di lingkungan, maupun iman dalam keluarga. Paling tidak saya bisa memberikan sesuatu yang baik, menjadi teladan yang baik di keluarga. Janganlah lalu kemudian setelah menjadi rasul di perayaan Ekaristi lalu mengatakan, loh rasulnya kan sudah selesai, maka di rumah lalu kemudian memarahi istri, memarahi anak-anak, lalu kemudian memukul sana, memukul sini, banting sana, banting sini misalnya. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan kembali semangat iman kita, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadikan kebahagiaan bagi sesama dan juga kebahagiaan bagi orang lain. Mari kita layani sesama kita, mari kita layani
dan dari situlah kita akan menemukan kebahagiaan di dalam hidup kita semua. Bukan saatnya untuk menyombongkan diri, bukan saatnya untuk selalu ingin dipuji, bukan saatnya untuk tampil yang nomor satu. Tetapi semua dipanggil untuk saling melayani. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendara, ada perangkat. Semuanya dipanggil untuk saling melayani, saling membantu. Dan dari situlah Anda akan menemukan sebuah kebahagiaan. Bahwa aku melayani orang lain, walaupun aku dibenci, walaupun aku tidak disanjung, walaupun aku tidak diperhatikan. Tetapi imanku yang mengatakan bahwa aku memberi dan aku akan menerima kasih dan rahmat Allah yang begitu besar. Karena aku ingin menunjukkan bahwa inilah imanku, bahwa aku melayani dengan penuh sukacita tanpa pamrih. Yesus pun juga pada saat ini dia tidak mengatakan bahwa Anda harus ini dan itu, tetapi ia memberikan tubuhnya, ia memberikan darahnya untuk keselamatan kita semua. Tinggal bagaimana kita menanggapi itu sehingga kita merasakan bahwa kasih dan rahmat Allah sungguh indah dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih, semoga dalam peristiwa Kamis Putih ini kita sama-sama belajar untuk menemukan cinta kasih. Kita belajar menemukan semangat cinta kasih itu, dan kita menemukan paling tidak melayani yang pertama adalah dalam keluarga Anda masing-masing. Baru kemudian Anda melayani sesama, dan dari situlah Anda akan menemukan sebuah kebahagiaan bahwa aku bisa menunjukkan imanku dalam perbuatan cinta kasih kepada sesama. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita rayakan iman kita dan marilah kita rayakan semangat cinta kasih ini dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati saudari-saudara sekalian. Amin. Thank you.
yang terkasih, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan mengatakannya kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Thank you.
maka kami mohon perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta demikian pula pada malam itu yang
terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Tuhan Yesus Kristus.
masing-masing tempat mengadakan ekaristi di mana tubuh dan darahnya diberikan untuk kita semua, agar sewaktu-waktu kita dapat meminta damainya berkat persatuan besar dengan Tuhan dan sesama dalam ekaristi yang kita rayakan. Tuhan Yesus Kristus, dan dengan dosa kami, baiklah kita layanan gereja dan setelah kami, supaya persatuan itu sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kepala penantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan berserta. Thank you.
inilah tubuh yang diperlukan bagi, inilah piala perjanjian baru dalam darahku. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk menenangkan darahku. Marilah berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa dalam perjalanan kita, bapa menganugerahi kami dari hidup dunia ini, yang mohon dipakarlah dari hidup silam dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
bersilap. Mari kita Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yesus. Berkatilah